Ya Riders, selamat datang kembali di channel Alter Rider. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Benelli untuk pertama kalinya meluncurkan lini motor adventure terbarunya seperti yang ada di samping saya saat ini, Benelli TRK 502X. Ingin tahu seperti apa detailnya? Simak terus video ini sampai habis. Kesan adventure langsung terlihat pada bagian depan Benelli TRK 502X ini, di mana terdapat moncong khas motor adventure. Ini mengingatkan kita juga pada Ducati Multistrada, Honda CB500X, atau BMW GS. Pada bagian atas juga terdapat windshield yang melebar hingga ke samping. Namun sayang, windshield ini tidak dapat dinaik turunkan, jadi posisinya hanya steady di bagian sini. Kesan adventure juga masih terlihat pada bagian stang. Di sini terdapat handguard, pelindung mesin atau yang biasa disebut dengan engine guard. Nah, turun ke bagian bawah, walaupun sudah terdapat moncong pada bagian atas, tidak lupa juga masih ada spakbor. Ini berguna ya seperti spakbor pada umumnya, melindungi kotoran yang naik ke mesin atau ke atas bagian bodi. Untuk bagian suspensi, cukup menggunakan suspensi berdiameter yang cukup besar. Ini upside down berdiameter 50 mm dengan jarak main 135 mm. Pada bagian pengereman, ini menggunakan dual disc brake pada bagian depan, diameternya 320 mm dengan dijepit dua kaliper dan menggunakan teknologi anti-lock brake system atau ABS. Untuk ban depan, ini menggunakan ban berukuran 110/80 ring 19 dengan pelek jari-jari khas motor adventure. Khas motor adventure harus dibekali dengan tangki yang besar apabila dipakai untuk berpetualang. Pada Benelli TRK 502X ini juga dibekali dengan tangki yang cukup besar, kapasitasnya mencapai 20 liter. Namun apakah nyaman apabila dipakai duduk? Ayo kita coba. Nah bro, tangki ini cukup besar, lebar pada bagian depan, namun mundur ke belakang ini agak sedikit mengecil, jadi paha Anda bisa lebih nyaman apabila riding dengan memeluk tangki pada bagian paha. Pada bagian jok juga cukup lebar, jadi posisi duduk Anda masih terjaga. Dibekali dengan tangki yang besar dan jok yang cukup lebar, posisi stang juga sepertinya cukup memadai. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Untuk instrumen yang terdapat pada Benelli TRK 502X ini sepertinya cukup standar. Hanya terdapat kill switch, lampu hazard, starter, lampu dim, sein, dan klakson. Namun di sini terdapat tombol ABS yang dapat menaktif dan nonaktifkan pengereman ABS. Nah, untuk riding mode, sepertinya motor ini belum memiliki riding mode seperti motor-motor adventure kelas yang atas. Ini masih hanya menggunakan satu sistem berkendara saja. Di bagian samping, ini terdapat lubang atau tutup. Ini bukan untuk mengisi radiator, melainkan ini adalah USB port berkapasitas 10 watt. Ini dapat berguna untuk mengisi bahan baterai Anda atau smartphone Anda apabila Anda berkendara atau berpetualang sekalipun menggunakan motor ini. Pada bagian speedometer, ini masih standar, ada RPM, kilometer, informasi bahan bakar, dan odometer. Namun sayang, kami belum bisa memperlihatkan kepada Anda apa saja yang terdapat pada speedometer ini karena untuk kuncinya sendiri kita masih belum mendapatkan. Mundur ke bagian belakang, motor ini masih cocok menggunakan side box dan top box, namun ini adalah aksesoris, jadi apabila Anda membeli unit ini, aksesoris ini adalah aksesoris tambahan. Pada bagian bawah, suspensi belakang ini dibekali dengan monoshock tabung, dan didukung dengan pengereman single disc brake, ABS sama seperti depan. Nah, ukuran disc brake-nya ini adalah 260 mm. Nah, untuk ban belakang dibekali dengan ban 150/70 ring 17. Pada Benelli TRK 502X ini tidak menggunakan spakbor belakang atau spakbor buntung, namun terdapat dua mudguard, yang pertama pada bagian depan menutupi kotoran hingga ke mesin dan monoshock. Yang kedua ada pada bagian belakang, ini berguna untuk mencegah cipratan naik ke atas. Pada bagian stop lamp, berbeda dengan bagian depan yang menggunakan halogen, pada motor ini untuk lampu belakangnya sudah menggunakan teknologi full LED.
Nah, bagian dapur pacu dibekali dengan mesin 449,6 cc, 2 silinder segaris, serta berpendingin oli. Tenaga yang dihasilkan mencapai 46,9 daya kuda. Tenaga yang besar itu disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan ke roda belakang. Namun sayang, kami belum mendapat kesempatan untuk mencoba motor ini secara langsung. Mungkin Anda bisa nantikan di video kami yang lainnya. Ya Riders, jadi itulah review kami mengenai Benelli TRK 502X. Apabila Anda berminat untuk meminang Big Bike Adventure ini, motor ini dapat dibanderol dengan harga 158 juta on the road Jakarta. Namun harga tersebut belum termasuk aksesoris yang terdapat pada belakang. Ini box samping dan box belakang ini ada sedikit penambahan harga, yaitu 9,8 juta. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like pada video kami. Dan jangan lupa juga subscribe pada channel YouTube kami. Bisa juga Anda bermain ke website kami di www.autorider.com. Jadi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye! We'll be right back.